بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الايمان والاسلام وكفى <applause> بها من نعمه الحمد لله الذي جعلنا من نبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اشهد ان لا اله الا الله لا شريكا له واشهد ان سيدنا محمدا عبد ورسول الله نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع بسنته واقتدى بهداه alhamdulillah bat alamin alhamdulillah atas nikmat iman nikmat islam nikmat kejadiannya kita sebagai umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat kemerdekaan sehingga kita teng Indonesia saat niki bisa tenang dari penjajahan sehingga berbarokai napa mbah baik kita leluhur leluhur kita semoga para pejuang yang muslim pejuang yang muslim yang telah berusaha memerdekakan bangsa kita dan yang sudah bisa memerdekakan Indonesia mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan rahmatnya semoga mereka bisa menjadi penghuni surga bareng kali Rasulullah SAW. alaihi kita wasallam kita-kita juga nanti ingin. Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita meneruskan nggih muqaddimah al-hadramiyah tentang bab at-tayammum ke. Kemarin ke, terakhir nggih ke, insyaallah bab tayammum niki menjelaskan tentang sebab-sebab tayammum nggih. Seseorang tayammum niku baik orang yang berhadas ataupun yang ber ataupun yang junub, hadas kecil, hadas kecil atau hadas besar niku boleh bertayamum dengan alasan karena lifaktil wal barti wal marot, karena tidak bisa menggunakan air. Baik tidak bisa menggunakan air karena memang tidak ada air, ataupun karena orang tersebut sakit sehingga tidak mungkin menggunakan air. Kemarin terakhir sampai nobon. Wajibu tolabuhibatil, wajibu Fain wajah tamaan lam yakfihi Intinya kemarin nge, Kulau serumian main Fain wajah tamaan la yakfihi wajabah isti'amaluhu Summa taya, yata yamamu Wayajibu syirau Ilam yahtaj ilaihi li tainin mustaghrikin Bima au ma'unatin Au mu'nati safarihi Au nafakoti hayawanin muhtaramin, Walau fil mustaqbal Wayajibu tolabuhi batil ma' Wasti'aratu dalwin dunat tihabi ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من إستعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول مرض أو حدوث شيءٍ قبيح في عضو ظاهر ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعه عضو او حدوث الشين المذكور وان خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم مع ان الجريح في الوجه واليتين فان كان جنبا قد تم ما شاء وان كان محتسًا تيمم مع ان الجريح وقت غسل العليل ثم ان كان عليه جبيره نزعها وجوبا فان خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليتين ويجب عليه القضاء إذا وضع على غير تُهْرٍ أو كانت في الوجه ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم الماء في الحضر والمسافر على <coughs> Niki intinya, nge, ada sebab-sebab seseorang niki e, boleh melakukan tayamum ataupun bahkan wajib melakukan tayamum. Salah satu sebabnya adalah tidak ada air, tidak ada air niki bisa juga diata, diartikan air niki ada tapi tidak bisa digunakan tidak bisa digunakan selain yang karena sakit nge. air niki ada dia miliki tapi air niki lebih dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih penting daripada untuk sesuatu lebih penting nopo menjaga nyawa nge. agar nyawa niki tidak hilang sehingga dia butuh air butuh didamel ngombe nonton loh semisal dibuat minum ataupun dibuat yang lain sehingga kalau ada kondisi semacam niku seseorang boleh dia bertayamum tapi onten syaratnya, tidak serta merta langsung tidak punya air di rumah langsung tayamum ada beberapa syarat orang tersebut harus pertama berusaha mencari air terlebih dahulu kok lek teng Indonesia mriki insyaallah nggih gampang nggih golek banyu teng pundi-pundi napa meneh sing meskipun seandainya urip teng Arjuna mereka nggih pokok duwe sepeda motor nggak ada dua saged modern, golek banyu tasian <tuh> seandainya di sana memang tidak ada air seandainya lho nggih pokok langkah pertama gai, harus mencari air dahulu nah, ini dengan cara kalau dia punya biaya dia harus cari dengan biaya sendiri. Seandainya ada orang niki mboten ada duit, mboten gak ada biaya untuk membeli air, semisal mencari air, membeli air tidak punya biaya, maka orang sepanjang niki juga boleh tayamum asal tidak ada air di sekitarnya. Seperti teng Jawa Tengah mungkin, pada beberapa daerah, beberapa masa, ketika musim kemarau, teng daerah nopo teng Jawa Tengah ini biasa masuk teng berita, tidak ditemukan air pas musim kemarau panjang, misal air niki sulit mencarinya, tidak mungkin harus dengan biaya yang besar melebihi biaya air dengan harga yang umum, misal. Kalau semacam niku boleh orang semacam niki bertayamum. Atau nah, tadi dia niki butuh air untuk dirinya, air niki ada, ada satu tangki, tapi karena musim kemaraunya panjang, dia mencari air di sekitarnya tidak mungkin bisa, semisal, maka dia ini butuh air untuk minum, untuk konsumsi sehari-hari, semisal, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk buat tenang. di damel cebok, semisal, harus memakai batu, harus ngeten, semisal, kemudian dia harus mendahulukan kebutuhan tubuhnya terlebih dahulu dengan air tersebut. Bahkan bukan hanya dirinya, seandainya dia niki memiliki orang yang wajib dia nafkoi, maka air tersebut pun juga tidak boleh dipakai untuk wudhu, harus diberikan kepada anak istrinya terlebih dahulu. Semisal, kalau orang tuanya mboten mampu, dia juga harus memberikan air tersebut untuk orang tua. Mboten nangsal digai wudhu di bahkan seandainya pun punya hewan, nge. hewan peliharaan, nggak ada ayam, nggak ada sapi, nggak ada wedos butuh minum kan, gitu. butuh air. Niku air yang dimiliki seandainya tidak cukup untuk makan minum mereka nggih harus disisa, eh, nopo, tidak boleh digunakan untuk wudhu harus diutamakan diri sendiri ada lebihnya diberikan kepada istri nggih lebihnya nang anak semisal lebihnya ke hewan ternaknya tadi semisal <tuh> tapi di daerah kita niki lebih e, tidak nopo jarang dibutuhkan terus langsung mohon nggak bahas nggak kalau wocot dowo wau Nggih niki nopo di daerah kita niki umumnya tidak dipakai kalau terangkan sedikit tapi nggak sekarang tayamum untuk orang sakit ini belum masuk syarat tayamum. Nanti syarat tayamum ada sendiri, niat tayamum juga ada sendiri. Sekarang tayamum untuk orang sakit. Orang sakit niki boleh dia bertayamum, sholatnya pun nanti tidak perlu kodok, tapi juga ada syarat-syaratnya. Seandainya orang yang tayamum niki kondisi badannya suci, kemudian dia niki takut untuk menggunakan air, takut nyawanya hilang. Dia niki sakit parah, seandainya menggunakan air, dia akan hilang nyawanya. Tapi ini ada runtutannya juga, kalau di daerah kita, atau ada orang masuk rumah sakit, rumah sakit zaman saat ini, umumnya sudah ada air panas, air dingin. Jadi langkah pertama untuk seseorang bolehnya dia bertayamum ketika dia sakit, parah, dia langkah pertama harus dicari air niki bisa dipakai atau tidak. Lembutan sakit, gak kuat, ndamel banyu adem, dia bisa sakit-sakit mati, ataupun bahkan seandainya dia memakai anggota tubuhnya. Niki ada yang tidak berfungsi, dipakai di wajah, semisal kemudian seandainya dipakai terkena air dingin, mulutnya perot, semisal. Gitu. <tuh> ataupun seandainya ada orang terluka parah, dipakai di tangan, tangannya bisa-bisa lumpuh, semisal. Gitu ataupun seandainya nih, niku yang kedua seandainya ada orang niki memakai air dingin maka penyakitnya akan tambah parah sing wau luka niki level 1 seandainya memakai air jadi level 2 level 3 semisal nih, menurut dokter sing saged dipercaya atau seandainya dia memakai air maka sakit parahnya niki akan tambah lama baru dia mencari opsi yang kedua opsi kedua ini apa? matos air anget di kalau dia punya LPG nggak ada biaya kalau pakai kompor ya untuk nopo memasak air nge. kalau di rumah sakit semisal nge, tinggal ngambil air anget mawon semisal untuk berwudu untuk berwudu jangan bayangkan lek tiang sakit niku wudu e kudu digambyor nggih tiang sakit niki kembali ke bab wudu nggih. niku pokok air mengalir meskipun tidak digambar kali, cepuk, meskipun tidak digambar kali tangan. Carane ono apa? Kita cari kain semisal nggih. Kain semacam niki. E, sapu tangan nopo anduk, anduk kecil semisal atau tisu bahkan nggih. Kita celupkan teng air otomatis kan mengandung air niki. Oke cara nih letakkan di peres nonton lo nggih. air nanti kan mengalir nah, niku kalau orang sakit yo coba bayang lo disiram ngeten lo nggih. tambah loro sakitan bahkan bisa terkena bagian tubuh yang lain nonton lo nge. yang sakit tengkasur mungkin biar tidak masuk ke mulut orangnya suruh miring terlebih dahulu atau kalau dia bisa duduk nggih duduk di bawahnya dikasih handuk, semisal nih, niki no handuk, semisal di bawahnya kasih handuk, sehingga ketika diperes di wajah air niki mengalir, nang handuk wow, tidak mengenai anggota tubuh yang lain yang bisa menyebabkan sakit lebih parah, semisal niki, cari air hangat terlebih dahulu, kalau tidak ada, baru dia boleh bertayamum. Ngeten nggih. Syarat pertama nih <clears throat> harus mencari air hangat. Kalau tidak, baru dia bertayamum. Nanti ada permasalahan juga orang sakit niki tidak hanya sakit biasa. Kadang-kadang ada orang sakit niki terluka tangannya. Okay. Bukan penyakit dalam, bukan hanya penyakit panas yang parah. Okay bukan penyakit jantung, liver dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang penyakitnya Niki adalah penyakit yang luka di tubuh luar yang ada di anggota wuduknya, dan luka tersebut kadang-kadang Niki tidak ditutup apa-apa, kadang-kadang diplester, kadang-kadang diperban, kadang-kadang luka tersebut perlu di dikasih spalek. Atau, kalau orang zaman dahulu, niki patah tulang dikasih kayu. Misalnya, kadang-kadang kan butuh semacam ini, lah. Hal-hal yang semacam niki kan butuh juga ilmu. Kalau semisal ada orang niki. yang pertama niki. nanti kalau syaratnya seterusnya niki niki semisal ada orang sakit, orang sakit tersebut niki tidak ada luka sama sekali. Kewajiban sing wau nggih dia kalau bisa memakai air dingin memakai air dingin kalau tidak bisa dia harus memakai air hangat kalau tidak bisa baru dia bertayamum. kalau ada luka semisal luka tersebut ada di kakinya wonten tiang mari nobong semisal ada seseorang kecelakaan kakinya Niki terluka semisal kakinya terbuka kali dokter wis Perseni di siram alkohol mungkin di Suca ini misalnya kan gak mungkin dia menyiram kakinya tidak mungkin menyiram kakinya secara utuh katakanlah semisal yang terluka niki jempole jempol kaki semisal hanya jempolnya saja hanya jempolnya saja semisal maka kewajiban seseorang niku kita tetap dia ketika akan sholat dia harus untuk idakum sholati dalam Alquran ketika mau sholat harus membasuh wajah harus wudhu dengan baik orang yang kakinya terluka tadi nggak jempolnya tetap dia harus berwudhu membasuh wajah membasuh tangan mengusap kepala membasuh kaki yang sehat kan tadi jempolnya saja Okay. Yang terluka mungkin semisal ada di kuku, okay. kuku coplok semisal, okay. karena tadi kecelakaan, kesandung nopo pas sepeda motoran semisal, okay. maka kewajibannya, okay. kaki yang lain nih yang bisa dibasuh, Ye. Okay. dibasuh, ngoten pelan-pelan, okay. agar tidak kena, Ye. Okay. caranya semacam tadi cari kain, cari tisu atau lain sebagainya yang bisa menyerap air, kanebo misal nge, apa busa kita ambil terus di peres pelan-pelan lukanya ditaruh di atas misal kemudian diperes bagian yang jangan sampai kena lukanya lho, bagian yang kira-kira niku tidak terkena luka tadi sebisanya jadi kalau lukanya niki melebar iso mek sak menten nggih, jempol kabeh gak disiram nggih, jempol kuabe niki gak usah disiram. Gini. Disiram bagian bawahnya saja. Lho, untuk yang terluka, nonton untuk yang terluka baru nanti kalau bisa disiram, ngoten lho gini. Kalau bisa disiram dengan air nggih disiram dengan air, kalau tidak bisa baru untuk yang terluka diganti dengan Tayamum. Ini ku cara nih. kalau terluka, terbuka tadi, lukanya terbuka. carane nih Tayamum, niki juga kalau bisa, lho nih, kalau dokternya nggak dilarang gawe debu di rumah sakit, kalau bisa. Ini. Karena kewajibannya kita niki adalah membasuh kaki, sedangkan dalam kondisi sakit, otomatis seseorang tidak bisa membasuh kaki yang terluka tadi karena tidak bisa dipatuh dia so, harus cari penggantinya pengganti membasuh ini kita ya mum jadi kewajibannya tetap khusus untuk yang terluka niki setelah nyiram niki misal karena niki bagian kaki setelah disiram sedanten baru tangan niki lek jemek gitu wajah lek jemek diandui matos debu wau diniati tayamum khusus gaye sikile niki ki gaye jempol lho nggih tayamumnya niki untuk sebagian anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh dengan air <tuh> niki kalau di jempol kaki kalau lukanya di tangan ya nopo lek tukai di tangan tayamumi niku setelah wudhu membasuh tangan eh membasuh wajah okay. Membasuh wajah baru boleh meleng ya, tayamum tangan dice atau nyiram anggota yang sehat katakanlah semisal yang terluka niki lengan saya yang sebelah kiri semisal niki ada lukanya ngeten semisal ya rotok gampang ya. niku cara nih kita membasuh wajah terlebih dahulu mari basuh wajah golek anduk tianduki wajahnya sampai kering matos tanah diniati tayamum untuk tangan yang tidak bisa dibasuh. Oke. Karena tidak bisa dibasuh Niki karena ada luka. Oke. Jadi dia harus untuk membasuh wajah dulu, diandui tanah diniati tayamum, membasuh wajah, membasuh tangan. Kalau luka Niki masih bisa dibasuh, eh, masih bisa diusap dengan tayamum, tidak diusap. Tapi kalau tidak memungkinkan, gak usah diusap sing diusap anggota yang sehat diusap dengan tayamum nanti loh nge. baru setelah niku niki disiram ambek banyu sing sehat tadi lukanya kan di anggota kiri niki disiram banyu baru lengan disiram banyu sing luka di hati-hati jangan sampai terkena air tapi anggota yang sehat yang ada di bawahnya niki disiram dengan air, Nonton. baru kita ngusap kepala, basuh kaki. Niku kalau bisa, lho nggih. Seandainya memang e, luka semacam niku, kalau di tangan, nge. atau bahkan ada orang luka di wajah juga. Kewajibannya nggih sama. Kewajibannya sama semacam niku. Kalau hanya atas Kemudian seandainya, tadi kan terluka terbuka, seandainya kita memakai plester, memakai perban, memakai spalak tadi, semisal, niki ada kewajiban lain. Seandainya ada orang niki terluka, kemudian tangan atau kakinya, katakanlah kakinya niki memakai spalak, kewajibannya sama. Setelah membasuh yang sehat, kita niat mom tadi baru bagian kaki yang sehat dibasuh bagian kaki yang ada sepaleknya niku kalau memang tidak mungkin dicopot kan gak mungkin sepaleknya dicopot karena ini dokter ya loroi tambah suwe sakitan nah, maka kewajibannya jadi usap di bagian sing ada sepaletnya tadi atau seandainya di plester ada orang mantun operasi katakanlah operasi kecil di tangan kali dokter di plester kan gak mungkin jenengan buka lek dibuka mungkin luka terbuka kewajibannya gak. niki bagian yang ini disiram kalau memang niki bisa disiram ambil dokter oleh disiram ya langsung disiram aja ngatanya lek buat nasal ini usap bagian yang di plester atau yang diperban atau yang ada kayu spalaknya tadi ya untuk Uh, tulang yang patah semisal ini kok kewajiban kita kewajiban uh, yang ke kudu ono urutan nih ngoten ngoten loh jadi buatan serta merta langsung bertanya ngoten intinya kalau ada orang sakit kemudian sebagian anggota tubuhnya niki ada yang tertutupi baik tertutup dengan perban, plester, atau spalek maka nggih harus mengkombinasikan antara wudhu dan tayamum buatan sakit mek milih siji kombinasi kuduan ini kewajiban orang yang sakit kecuali enggak, dengan catatan juga enggak. seandainya enggak, balik maling seandainya enggak. ada orang sakit mari toko rumah sakit wis mantun rodok waras katakanlah nih. ada kan orang teng rumah sakit niki mari teng rumah sakit gak sadar pas nang rumah sakit dia niki wonten yang kecelakaan semisal nih ke rumah sakit dia niki mboten sadar berarti kan gak duwe wuduk nggih wudu batal gaya. ataupun dia niki kentut kali dokter langsung diperban kalau orang yang semacam niki langsung kali dokter diperban maka Seandainya dia wuduk pun, seandainya dia Niki bertayamum dengan wuduk terus mengusap perbanet tadi, kewajibannya tetap sholat lima waktu dengan baik tentang rumah sakit. Tapi setelah pulang, setelah bisa dibasuh, setelah bisa wuduk dengan sempurna, kewajibannya adalah mengkodoi sholat yang sudah yang tadi dilakukan dengan kondisi terpaksa wau. Wow. Kewajiban uh, kita, ngoten dong. Kok angel, nggih boten angel, uh, Lek like kita niki nopo, uh, nganggep enteng, nggih enteng, ngoten dong. Soalnya nggih asli nile ibadateng Allah kan, nggih boten angsal dianggap Angel, ngoten dong. Lek wayang ngodok gak, nggih. Anggep ngodoki, ing, ngoten naik. <clears throat> boten sulit, sebenarnya, nggih. Mungkin di dalam benak kita saja kadang-kadang kok angel men, mari sholat kok sholat mana? Gak. Tapi karena nikilah kondisi dorurot. Toh ketika kita sholat di waktu sakit niki ganjaran gede pas wis waras ngodoi untuk ganjaran mana? Nonton lo. Waktu kita pun tidak digunakan dengan sia-sia pada saat tersebut. Gak. Nah, niku kira-kira semacam niku. Nonton lo. Nge kewajiban. Gitu. Ketika orang sakit, praktek gitu kutu, golek perbandingan. Gitu. lali kang plester, kang solasi, solasi kan bisa digunakan sebagai bahan praktek. Gitu. Lain boten sakit, gitu. Seandainya kita niki di rumah sakit, boten sakit nopo-nopo, gitu. keluarga mungkin pas ada di rumah, yang ada niki hanya perawat maka yang bisa kita bisa gih. seandainya bisa wudhu nggih wudhu nek mboten saged wudhu wonten di kasur nggih salat mawon wonten nggih tetep harus salat jangan sampai ditinggalkan seandainya mboten sakit madhep kiblat nggih gak usah madhep kiblat wis pokok waktu sholat, salat nggih salat to wonten nggih seandainya tidak bisa seandainya bisa wonten keluarga nggih suruh menghadapkan ke kiblat seandainya bisa utuh kita usahakan untuk sebisanya yang penting karena sholat niki adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun oleh siapapun yang bisa meninggalkan hanya orang perempuan yang head dan nifas sedangkan orang lain selama dia sadar niki tidak ada uzur meninggalkan sholat hanya ibadah sholat loh nih sing boten sakit ditinggalkan zakat kita boten duwe yuk kak wajib zakat haji boten mampu yuk kak wajib haji poso tiang sepasing pun boten mampu poso gih kak wajib poso boten loh nih tapi sholat sintenai pokok wis balik bahkan hampir meninggal pun kalau dia masih sadar nih kewajibannya tetap sholat Bukan onok pray ini, ya, sholat ini gak onok pray ini. Kecuali untuk perempuan mau loh, ya. uang lanang gak onok pray belas. Ya. Uang lanang kok pray sholat, nggih kan nggih iso di anu arai, nggih male niru tiang weto. Lek dikatakan bencong, nggih cocok ngamuk, nggih Lek uang lanang gak sholat, nonton. nggih Soalnya gak onok pray tiang lanang tiang estri saya enak, Lumayan, nggih Nah, ini kita masuk nggih, niku kula waca rada cepet nge. Kita masuk ke syarat tayamum nge. Untuk syarat yang pertama mohon nge. Syarat yang pertama tayamum niku adalah ayyaku nabiturabin. Syurutut tayamum asyratun ayyaku nabiturabin wa ayyaku tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat niki berhubungan dengan debu yang digunakan. Syarat orang bertayamum niku adalah harus berupa debu. Tapi debunya niki harus berupa debu dari tanah. Tidak boleh debu selain tanah. Tanah yang masih berupa tanah, tanah mentah. Tidak boleh tanah yang dimasak. Tanah yang dimasak contohnya bata, genteng, maupun niki Gelas cangkir kan mok, mok ini gulung, ya kan, tergolong debu, Mok-mok nih, kan dari, dari tanah, karena aslinya Tanah liat, Ini kok tidak boleh, yang boleh adalah debu asli. Baik debu niki tanah tadi niki adalah tanah berwarna putih. Misalkan ada, nih sanes kapur, ini. sanes sanes tanah kapur. <tuh> kapur niki bukan tanah. tanah ada debu kan, putih. Ini padang pasir semisal pasir kan hampir putih coklat- coklat muda ada yang hampir putih semisal atau tanah tadi warnai coklat atau tanah wadi tanah tadi warnanya hitam tanah tadi warna merah tanah lo gitu, tapi bukan bata gitu. tanah asli warna merah tanah warna apapun gitu niku boleh digunakan untuk tayamum asal tanah tadi niki berupa debu kalau bukan debu tidak boleh <tuh> jadi harus debu tanah tidak boleh debu dari tepung misalnya debu ne beda Teng masjid meriki teng, -teng tembok meriki dengan neng kok akeh debu ya, dilihat dulu apakah benar-benar debu tanah nopo debu karpet lek debu dari karpet kan kemungkinan debu nopo benang-benang niki ya lek debu benang-benang nih tidak boleh digunakan tayamu nah, le tengjawi nih masjid semisal nge, di luar rumah kita nge, di luar rumah kita semisal ini kok ada debu lek ditempelkan jenengan tingali mungkin warna coklat podo ambek debu ndek sekitar nopo tanah ndek sekitar rumah kita semisal ini yang namanya debu seandainya Seandainya disebul saged napa? Ngumpul ya. Niku yang debu, niku yang boleh digunakan untuk tayamum. Lek wedi gak oleh. Kalau pasir niku tidak boleh digunakan tayamum. soalnya pasir nggih abot, nggih disebul gak kira mabrung nge. Jadi nggih harus debu, ngoten lho. Debu yang campur ya nopo-nopo Mboten nopo nangsal kalau debu tadi semisal ada tanah, semisal misal tanah di depan niki dicampur kali urukan bangunan. Jadi tanahnya niku campur kali anu tembok, rontokan tembok campur kali foto, abang-abang botol ini niku semisal niku seandainya kita gunakan tanah ini kita jopong ya ono coklat, ono putih nih, ono anu semen ono anu enge, tidak boleh kita gunakan tayamum harus yang benar-benar coklat benar-benar tanah maksudnya kemudian ge syarat yang kedua juga debunya eh, yang tidak disebutkan tentang meriki debunya niku nggih harus kering tidak boleh pakai debu jenenge debu nggih kering kan nggih jenenge debu ini iso mumpul kan harus kering enge. Di sini boten disebut karena wis maklum jenenge debu pasti kering. Lek cemek ya napa? Nggih gak apa-apa, pokok dikeringno <laughs> dhisik. Jenengan lek kupin suci, yang kedua niki ayyaku natahiron, harus debu yang suci, tidak bercampur najis, bukan debu yang terkena kencing, anak kecil kencingnya orang Bukan debu yang bercampur dengan kotorannya kucing semisal Debu yang suci. <tuh> Seandainya wonten kali -mriku, jopo mdute, mdut, lo, gini, ini mriku jenengan dulu ana ndute, ndut sing ndut lho nggih. Ndut niki kan tanah. duit 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 apa duit tayamum. A, syaratnya pokok kering, duit duit nggih. Kemudian tidak boleh mustakmal, tidak boleh debu yang Mustakmal, debu Mustakmal ini kuno debu yang sudah digunakan untuk tayamom tiga emali. Sing Mustakmal ini kuno debu yang sudah menempel di wajah dan di tangan kita, bukan debu yang kita simpan. Katakanlah semisal kita niki mantun cukup debu diayak semisal nih, terus disimpan di dekat dengan kapu tangan. Ketika kakak gawe dibuka, misal. Kemudian kita ambil debu. Nawa itu tayamuma, ke, misal listibahati bahati shola, diangkatkan, ke, kan debu ada di tangan kita, dikentrokan, kentrokan jangan di sini. Ke. Kemudian kita pakai di wajah. Debu sing mustakmal niku po. ya yang ada di wajah, nanti juga yang ada di tangan, bukan yang ada di sini. yang ada di sini, selama tidak terkena debu yang di wajah kita, ke, hukumnya masih boleh dipakai untuk tayamum lagi. Jadi seandainya mantun damel tayamum, ya terus damel tangan, mari niku debune si akeh disimpan, gak apa -apa. Nantinya dipakai lagi. Semisal, gitu, ke, ke. kemudian tadi tidak bercampur dengan dakik, tidak bercampur dengan tepung, ke. debu ini, ini debu yang murni. Ke. Debu nopo mawon pun. pun Contoh biasa ya tenggerse, nggak jangan ate debu asli loh gitu, tanah asli. Niku sebagian tempat niku debune abang, saking puanase tadi tanahnya tadi abang. Bukan karena dibakar, bukan karena proses, tapi memang bener-bener asli abang. Niku boleh digunakan untuk tayamum, nggak? Nang pantai oleh tayamum, oleh lek teng pantai. sak pirang tirang, -tirang gitu kecuali loro wae niki syarat tayammum <tuh> tapi nggih mugi-mugi kita niki sakit sak sakit sakite kita nggih menungso nggih umume pasti diparingi sakit nggih sakit sakite kita semoga mawon e, kali Allah seandainya diparingi sakit nge. jangan mumungkung nggih mboten sampai tayammum wonten lho nggih mugi-mugi sampai tayammum seandainya sakit nggih mungkin mugi diparingi waras nge. Ini untuk pengetahuan, tadi seandainya ada orang semacam ini, dia harus tayamum golek debu yang suci. Kemudian yang ke Pulau Waos, kisan gih, <tuh> wa ayak sudahu falau safat hurreh farot lam yakfi wa an yam sahwa jahu ayati wa yuzilan najasa awalan wa ayat tahidafil kiblah koblahu wa ayakwa ba'da dufulil waktu Ayat-ayat ayatayamai malikul li insyaallah kita lanjutkan uh, sabtu ngajeng insya insyaallah nggih mugi-mugi kita uh, angsal ilmu sing manfaat barokah nggih mugi-mugi nggih kita tetap diparingi sehat nggih panjang umur fitoatillah, taatillah mugi-mugi nggih masjid niki badhe dibangun mugi-mugi dilancarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih diparingi proses yang gampang, mudah dan sakit barokah yang penting sakit barokah ilmu kita nggih sakit barokah mungkin mugi tetangga masjid kita menjadi semua orang nggih di sekitar masjid niki menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rajin salat sedanten nggih melaksanakan kewajibannya semuanya mugi-mugi kita pun juga diparingi ilmu yang manfaat barokah, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sihawal afiyah mugi-mugi dimudahkan juga untuk berangkat nyambangi Rasulullah nyambangi Ka'bah nggih berulang-ulang ala hadin ya kulli niyatin sholihatin jaridatin khairin dhatin syai'in lana wa li ahbabina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبنياتي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعد من أوصافه تحيل القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى علي فما يسوي القول منا أو يكون ثاننا لكن حبا في سرير قد تعلم هذه ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستفاقبلنا أجب دعوانا أندلنا أندلنا يا ذُخْرَنَا في هذه الدنيا وفي أخرنا أصلح لنا الأحوال وأغفر بَنَا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا wasruk bina fi nahji mustafa sabit ala qadamil habibi khutana ari nabi fadlin mingkatul adha ahmadin fibajati aini ayni rida tar'ana warbudbihi bihi fi kuli halin hablana wahibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba Daana wa zawil hukuki wa taliban awsona wal hadirina wa fi jam'ina ha nahnu bayna yadaika anta tarona walaqad rajawna fahakik su'lana wa bifadlika ya sami' du'ana wansur bina sunata tohafi biqail ardi wa kma'akulla adana وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات واصلحا أكبانا يا ربي واجمعنا واحببا لنا في دارك وفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحببا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحببا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه واله ما حركت ريح الصبا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحه